kecil kamu masih patuh sama orang tua. Begitu kamu gede, pakai tato segala. Pak, jadi ini ada tuh dipikirkan dulu Pak. Jadi ini tuh seni. Ini tuh tato naga. Si Adam nih, baru datang nih. Iya nih, dari mana nih? Pas nih. Dari mana lu, Dam? Dari main bang, ke rumah kawan tadi. Kenapa emang? Dam, kita konten nih. Ah, kenapaan bang? Mau gak lu ditato? Kita pengen lihat reaksi Pak Bos kayak gimana kalau lihat anaknya ditato. Wah, enggak bang, enggak dulu deh bang kalau masalah ngapreng-ngapreng tato kayak gitu. Tahu sendiri kan bang kalau babi marah kayak gimana? Ya, kita sih tanggung jawab kalau babi marah, Bang. Oh. Aman kan ya? Aman. Aman. Bang, enggak dulu deh bang, entar kan bang kalau papa marah kayak gimana kan? Entar dilempar-lempar lah segala macamnya. Emang lu trauma apa? Aku trauma bang, kalau misalkan diomelin papa ya kan? Aduh. Udah, kita kok yang tanggung jawab Dam. Konten ini konten. Iya. Gua, kita sih cuman pengen lihat reaksi bokap lu kayak gimana kalau anaknya pakai tato. Gitu. Iya benar. Gimana ya? Ayolah, kalau bokap lu suka lu ditato gimana? Bener. Iya juga sih bang ya. Keren kan kelihatannya? Tatoan kan ya. Kalau dia suka kan ya lumayan. Bang. Iya. Tapi iya, kan. Tapi ntar kalau misalkan papanya marah, lu yang tanggung jawab ya bang ya. Iya. Aman. Gua nggak tanggung jawab ya. Iya. Oke deh bang. Terus masang tatonya gimana? Udah ikutin gua aja nanti gua tunjukin jalannya. Pakai mobil ya? Pakai mobil ya. Yaudah yuk berangkat. Yaudah. Yuk. Lu tau kan tempatnya? Iya. Yaudah. Aman ya? Aman nih. Iya. Oke. Jam segini mah biasanya papa kan adanya di kantor bang. Tadi gua lihat mah keluar terus ditanya kan mau kemana pak bos? Bilangnya sih mau ke rumah mau ketemu temennya. Mau ketemu temennya? Iya nggak lama katanya. Oh dia udah pergi tadi. Oh. Makanya justru itu gua mau ngajakin konten lu ini nih tato. Kita juga pengen lihat reaksi papa lu kan kalau anaknya. Ditato tuh kayak gimana kan? Iya benar-benar bang. Benar. Penasaran kita. Nah kalau pulangnya kisarnya berapa bang? Bilangnya sih nggak sampai malam. Paling sore. Oh sore-sore gitu. Oh iya benar-benar. Pas banget ini ya kan? Tanya. Tapi gue kalau misalkan papa marah nih bang, lu bantuin gue lah bang. Nanti ngomongnya bang. Nah, aman sih itu mah sebenarnya mah. Iya. Cuman. Ntar gue juga diomelin kan takut bang. Ntar kalau gue dilempar-lemparin apa gitu kan masalahnya ini tato loh bang. Nah, kita nggak ada yang tahu kan. Kalau misalkan papa seneng ya seneng. Kalau misalkan enggak habis gitu. Apalagi ini kan, aduh masalahnya tato bang. Berabe ini masalahnya. Kita lihat aja ya nanti hasilnya. Iya. Pokoknya lu bantuin gue bang. Di sana lagi sih. Jauh nggak? Nggak terlalu jauh sih, udah parkir di sini aja. Nggak apa-apa nih, di sini aja ya? Iya. Yaudah ya. Oke guys, jadi ini dia permintaan kameramen papaku. Kameramen papaku ini kepo banget, dia mau ngelihat reaksi papaku kalau aku ditato. Oh ini bang, tempatnya bang? Iya. Langsung aja? Iya langsung aja. Permisi, Bang. Ya, Bro. Duduk. Dari mana nih? Dari rumah, Bang.
Oh, dari rumah. Jadi gimana? Ini, Pak. Saya mau pasang tato nih. Tapi tatonya yang bohongan aja. Ada enggak, Bang, kira-kira? Oh, itu kalau buat tato bohongan itu tato temporer kok namanya. Oh, tato temporer. Iya, temporer. Oh, temporer. Nah, tato temporer buat penempatan di mana tuh? Ya, kira-kira di mana ya, Bang, itu, Bang? Kalau buat temporer tapi aman kan, kalau buat keluarga lo bagaimana? Tapi dia bisa hilang kan, Bang? Kalau buat temporer bisa hilang, Bro. Oh, jadi dia sementara ya, katanya paling 1 sampai 2 mingguan. Oh, bisa hilangnya? Iya, bisa. Nah, kalau di tangan kira-kira cocoknya yang kayak gimana? Kalau buat di tangan paling gua garang di naga. Lu mau masang kiri doang apa gimana? Kalau kiri doang mah beda sebulan ntar ya, Bang. Ya, kalau gitu ya tergantung dari lu nya. Makanya kalau buat gambar ya paling gua akan saran gambar naga. Nah, ini gambarnya nih. Gambar-gambar naga. Naga sama lu mau kiri kanan berarti ya? Iya, kiri kanan yang cocok kiri kanan. Sama burung hantu dah nih gambarnya. Oh, burung hantu. Iya, ini gambarnya burung hantu. Nah, kalau buat penempatan lu mau sebelah kiri apa sebelah kanan yang burung hantunya? Kan yang kiri naga berarti, yang kanan burung hantu ya? Oh gitu, boleh, gambar penempatan. Oh iya, iya. Ini gambar naganya. Gimana? Oh iya, benar-benar cocok itu, Mas. Udah, cocok. Itu warnanya merah sama hitam berarti? Ya, kalau ini kita sesuai gambar ya gini. Jadi kita cetak dulu, nanti baru kita jadiin di tato lu gitu loh. Oh, terus kan, Bang, bisa hilang? Kalau buat bisa hilang, temporer bisa hilang, kecuali ya. Iya, kecuali di permanen. Iya. Kalau ini kan dia udah stiker, Bro. Oh, beri stiker dia. Iya. Oh, iya, tempel doang ya. Pakai air doang kok, udah. Oh, kalau yang tato asli kayak gini, Bang. Iya, dia kalau buat tato asli kayak gini nih, kayak Dede juga. Nah, ini modelnya. Oh, itu permanen. Nah, permanen. Iya, kayak gini buat permanennya, umur hidup dia. Bisa hilang. Kan kalau buat temporer nih model stiker nih kayak gitu dia. Iya. Ini pasien pakai air doang kayak gini. Iya, ya udah. Air doang, jadi nggak pakai jarum dia. Yaudah, Bang, pasang sekarang aja ya, Bang, ya. Oke, boleh, ya. Okay. Jadi ini ukurannya juga kita sesuai dulu ya. Ya, boleh. Yang di ini kanan, di kiri naga apa mana? Nah, yang kiri naga. Kiri naga. Ya, berarti segini nih. Ya, kita ukur ke kini berarti lo ya. Iya, segini. Oke, siap. Terus yang segini ini juga sama. Burung hantu tuh. Iya, burung hantu segini deh. Oke, siap. Nah, ya, langsung pasang aja, Bang. Ya. Iya, ini sebelah kiri dulu deh. Sebelah kiri aja ya. Tunggu, guys. Ah, lu ntar kalau yang disalahin lu ya, Bang, ya. Aman. Jangan bawa-bawa gue ya. Aman, Bang. Kenapa nggak permanen aja, Bro? Ya, ini kan cuma buat bong-bongan aja, Bang. Biar ngasih tahu reaksi orang tua kalau ada tatoan gitu. Pengen ngeliat ya? Iya, pengen ngeliat. Oh iya, ini air biasa kan? Air biasa, oh, ya. Cuman pakai air biasa doang kok. Oh. Nggak ada alkohol apa gimana. Aman kalau buat kulit. Oh iya. Udah cocok sih, tapi menurut gua ada yang kurang deh. Kurang apa lagi, Bang? Oh, no. Di leher. Oh, iya, wah, keren. Kalau leher mah serius lu, Bang. Iya. Oh iya, Bang. Menurut lu kalau di leher itu bagusnya apa ya, Bang, ya? Kalau gua bilang sih kalau zaman sekarang ya tato tulisan nama, cuma dia enggak di nama kapital doang, jadi kayak model tulisan Cina. Oh, iya. Yang benar di sini ya. Nah, kayak jalan-jalan sekarang. Iya. Kalau gue bilang, tato juga kalau emang lu kelihatan lagi ini, serem kayak pakai anting. Cocok kayaknya. Oh, pakai anting? Iya. Cuman jangan yang asli, yang tindikan biasa aja. Oh, yang biasa aja. Nah, yang bohongan kan itu yang bohongan? Ya, iya, bohongan. Oh, anting bohongan ya. Yang magnet mungkin lah. Oh, yang ditempel doang. Iya. Ini modelnya. Coba lu pakai deh.
Cocok. Iya. Tanya coba. Kok di sini ya? Ah. Gimana? Gimana, Bang? Ya udah, gas. Leher aja. Oke. Okay. Berarti kalau yang di leher sama stiker kayak gini juga? Hmm, beda dia. Dia model yang buat di leher gua saranin pakai model tinta. Tapi bisa hilang juga, Bang. Bisa hilang juga. Oke, siap, Bang. Oke, siap, gas. Gas. Ini berarti ini lo lepas. Nah, enggak usah lah. Oke, gitu aja. Ini aja. Iya, siap. Udah semua itu. Udah aman semua nih ya? Udah aman. Nah buat harga gimana nih, Bang? Kalau buat harga semua gua kasih itu 180.000 aja, Bro. Ini satunya? Iya, ini 180, ini 80, yang itu 50.000 aja. Ini. Yang di leher. Nah, sama antingnya 20.000. Gak bisa kurang lagi nih, Bang. Udah pas itu, Bro. Udah pas? Iya, udah pas. Jadi TF aja, Bang. Oke, siap. Nih, Bang, ya. Udah masuk, ya? Oke, siap, Bro. Ah, lu mau, Bang. Lu yang punya ide, gua yang bayar. Udah, nanti gua ajuin ke bokap. Gantiin lu, Bang. Ntar. Aman. Yaudah. Bang, makasih ya, Bang. Oke, Bro. Ya, siap. Thank you, ya. Bang, thank you, ya. Bang, itu udah pulang belum, Bang? Bang, Bang. Coba guys, lihat dulu guys. Kira-kira udah belum? Apa? Kira-kira udah belum? Kita? Hah? Belum. Ya udah. Kita dari mana? Nanti kita ke dalam dulu aja. Iya. Ya. Berarti rencana kita selanjutnya nungguin papa lu dateng. Berarti kamera tersembunyi, guys. Oh, iya. Lu ada GoPro kan? Ada. Ya udah. Mendingan lu, guys. Lu masuk mobil ya, kayaknya di mobil enggak kelihatan. Oh, iya. Di mobil enggak kelihatan. Iya. Sini, belakang. Terus gua di mana? Lu di sini udah nungguin babe. Udah di sini. Ada di sini aja nih. Iya. Ini ya. Iya. Gua pasang dulu ya. Oh, dulu di mana? Gua ntar di dalam. Oh, dari dalam. Iya. Gua pasang GoPro dulu. Oke. Okay. Tunggu ya. Masih lama enggak ya foto, Bang? Kayaknya yang tahu juga sih. Ya, tungguin aja lah. Iya. Ya. Gue dalam ya, Dam. Okay, kamera gue cut ya. Iya, siap. Yuk. Mama ada di rumah, ya? Ada di rumah. Iya, semua pada di rumah. Iya.
Jauh kan tadi? Ya, enggak sih. Oh, enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh. Enggak kemana-mana dong. Iya, tadi dong sih pak keluar di sini. Enggak kemana-mana sih di sini pak. Iya. Biar aja. Gelap banget ya pak. Hah? Gelap banget. Iya, panas. Hawanya panas. Naga itu bisa mengeluarkan api kan? Kamu gak usah ajarin orang tua kamu yang gak benar. Oh, kamu tuh pergi tuh dari sini, pergi, pergi. Pergi dari sini. Jangan pernah kamu pulang ke rumah. Enggak suka papanya begitu. Wah, kamu ini kadang-kadang kamu ngelawan sama orang tua, kamu gak dengar lagi apa kata orang tua? Oh, kamu itu. Enggak ada. Jangan apa-apa. Enggak usah ragu saya. Kalau demi yang kerusakan dalam diri kamu, papanya enggak suka. Oh, no. Mas, beneran, Pak, kamu kusir ada? Enggak pernah. Jangan pernah menjadi kamu udah melawan sama orang tua. Oh, dari kecil kamu enggak pernah melawan, sekarang udah gede, enggak. Ada kamu udah pakai anting segala, ya Allah. Kamu tuh gimana sih, Adam? Iya, ini kan buat pertanyaannya, Pak, buat kayaknya. Kamu kaya. Pak, masuk apa masuk samping lempar-lemparan kayak gitu sih, Pak? Gak ada. Oh, kamu ini kadang-kadang nih. Kenapa terlaluan ya? Gua gak suka. Hapus. Ya. Sampai sekarang hapus. Gak bisa, harus bisa. Tadi udah gak bisa lagi dihapus, Pak. Pokoknya kalau Papa ngeliat kamu seperti itu, kamu jangan injak-injak rumah. Cari tempat sendiri, Pak. Terus ngapusnya gimana, Pak? Pokoknya kamu harus hapus itu. Gak suka papanya begitu. Enggak, Pak. Ini tuh tato bohongan, Pak. Ya, Papa kayak dulu gak pernah ngeprank kita aja. Siapa yang ngajarin kamu? Papa yang ngajarin. Ini kan Papa bisa dikelet, Pak. Mana coba? Ini tuh bisa dikelet, tuh. Ini tuh tata bongbongan, itu, Pak. Anting? Oh, no. Anting mah, anting bongbongan, Pak. Ini bisa dilepas. Enggak, Pak. Ini tuh anting bohongan, Pak. Bohongan. Ini tuh bisa dihapus, tatonya. Ya kan, Adam juga mana tahu mana yang benar, mana yang salah, Pak. Masa Adam yang tato-tato aja? Kan Adam... Adam tuh sayang banget, Pak, sama Papa. Adam inget pesan-pesan orang tua tuh apa, Pak. Jadi tuh ini bisa dikelet nih. Tuh. Bisa dikelet, Pak. Asli gue sukses, tapi... Nah, anting tuh nggak bolongan, Pak, tuh. Adam tuh masih dipikir-pikirkan lah, Pak. Mau ini kan salah, Pak. Iyalah. Boleh, Papa tuh nggak pernah ngajarin Adam buat tato-tato. Nggak pernah ngajarin Adam buat nindik-nindik. Iya, nggak boleh. Emang nggak boleh. Iya, bener, Pak. Iya. Nih, Pak, nih yang ngajarin nih, Pak. Yang ngajarin Adam nih, Pak. Oh, keluar lu. Keluar. Konten, Pak, Bos. Ini yang ngajarin Bang Firdaus sama Bang Paras, Pak. Oh, jadi mereka yang ngerjain papanya. Iya, cuma ngerjain papanya. Kita sih, Bos, cuman pengen lihat tahu aja reaksi Bos kalau anaknya ditato itu seperti apa. Iya, begitulah. Kalau aku nggak ingat lagi segala macam itu tadi. Aduh.
Aduh, iya, Pak. Benar, enggak benar kan? Ini enggak circle, tapi digosok-gosok dulu dia. Ini semuanya tempel, Pak. Stiker tuh. Iya. Ini kan bisa diklet tuh. Iya. Nah, ini juga ini, Pak. Ini tuh sebenarnya gambar tulisan Cina, namanya Adam nih, Pak. Tapi papanya enggak suka walaupun ada tulisan itu apapun di badan kamu tuh. Papanya enggak ada, abangnya juga enggak ada. Iya. Semuanya anak-anak papa tuh enggak ada. Yang ini ya. Iya, benar, Pak. Jadi iyalah, Pak. Papa tuh dari kecil udah ngurusin Adam dari kecil kan, ngurusin Adam dari bayi sampai segede ini. Papa tuh enggak pernah ngajarin namanya Adam buat tato, buat dinding-dinding. Gak ada papa ngajarin nanti dia. Jadi Adam tuh selalu mengingat-ingat papa. Kalau Adam pengen buat negatif kayak gini nih, Adam tuh selalu mikir ke papa. Papa ngurusin Adam dari kecil nih, Pak, sampai segede ini. Mana mungkin, Pak, Adam yang negatif-negatif kayak gini? Gak mungkin, Pak. Adam gak bakalan ngecewain papa, Pak. Iyalah, kamu itu kan udah gede, gak boleh lah seperti ini ya. Gak ada itu artinya, ya kan? Iya, bener, Pak. Kamu gak pernah ngajarin Adam? Gak pernah ngajarin bikin tato lah, segala macam. Udah, sekarang kamu hapus aja itu. Nanti dilihat sama mamanya gak baik. Marah lagi sama kamu nanti. Pak, Adam tuh mau ngerjain pacar Adam, Pak. Makasih ya. Wah, nanti marahnya seperti papanya. Putus kamu mana? Papa, jangan sampai kamu putus kalau sama dia. Iya gak? Wah, udah, mendingan hapus lah. Janganlah, Pak. Ada pengen bikin tidak putus sama dia kan? Ceritanya ada kemana gitu. Ada buka baju kayak tadi lagi. Ada pengen reaksi dia, Pak, kayak gimana reaksi dia kalau ada tatoan kan? Oh, maksudnya Adam cinta nggak dia sama Adam? Nah, kalau Adam udah kayak gini, masih dia masih sayang nggak sama Adam, Pak? Kalau nggak sayang nanti, Pak, ya dijelasin. Jelasin kalau ini bisa dihapus. Kalau putus kan, pusing lagi kamu nyarinya. Aduh. Tapi Adam izin ya, Pak? Gimana? Ya, tapi gimana nanti kalau dilihat sama mamanya? Ya, ntar dijelasin dulu, Pak. Adam pengen tahu reaksinya dulu. Terus makan dia masih nerima Adam kayak gini kan? Berarti kan nantinya terus. Sip. Pokoknya papa tuh my daddy is superhero. Adam sayang banget sama papa. Ya benar. Ya iyalah, Pak. Enggak marah nih berarti, Pak.